Pemirsa, sekarang ini kita lihat kondisi langit Kapuas yang, aduh, terkesan. Mati total. Dan ini mungkin memakan waktu sampai 2-3 hari mungkin. Jadi bisa dilihat sendiri suasananya seperti ini. Penerbangan akan dibatalkan beberapa hari. Ditambah lagi dengan asap rokok atau gitu. Untuk sementara orang yang merokok akan dibatasi karena sudah melebihi kapasitas. Dan karyawan yang akan cuti dibatalkan untuk sementara karena tidak ada penerbangan. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.